Ubi nanti tinggal makan, tinggal suapin. Oke, okay, let's go. Oke. Nanti aku kasih lagi ya, Pak. Ini cobain. Mbak, gimana kan biar aku bintang iklan Denko. Oke. Nah, ini jeruknya Umi udah tak kupasin, sekarang Umi tinggal makanin suapin. Kasih ibu kepada beta. Gimana Umi? Enak ya? Asik disuapin sama anak tercinta. Kalau kecil aku disuapin Umi, sekarang gantian aku. Iya dong. Ya kan? Lahap ya Umi? Umi kalau makan tuh nyeneng keok. Dulu aja waktu masih bisa makan sendiri aja, makan tuh gak pernah tersisa satu nasi pun dah. Ilmu dari Umi itu yang sekarang aku turunkan ke anak-anak. Aku ngajarin anak kalau makan jangan sampai tersisa satu nasi pun ya, betul, jadi betul. Apa yang diambil harus dihabiskan. Latihan bertanggung jawab, terus latihan bersyukur. Siapa tahu rahmat Allah ada di nasi yang sisa itu gitu ya. Dan di luar sana orang banyak yang belum bisa makan, jangan sampai makanan dibuang-buang walaupun hanya satu butir nasi gitu. Ya benar kali. Walaupun hanya satu butir jeruk. Ini sudah habis sih. Satu bulir jeruk. Ini tuh. Tadi udah habis banget nih. Siapa, Pak? Ada mau? Alhamdulillah. Habis tuh, Umi. Wow, luar biasa, Umi. Makan enak sekali. Aduh. Satu lagi, Mi. Satu lagi. Asik. Pak, tadi masakan. Oke.